Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Pagi hari ini Pak Ketua sudah bangun. Kita bantu menyusun studio dulu ya. Abang. Pak Bambang enggak kebagian tempat duduk. Apa ketua? Orang gedul enggak mau membalikan. Oh. Kondisi plebo cewek dari Palang Tumo Yuni. Gedul. Maksudnya pakai sesuai kebalikan. Karena ini peralatan studio ya ketua ya. Ketua tahu belum kalau drivernya baru 378? Pak Yanto. Iya. Karena sopirnya itu membaik. Apa? Membaik cara mendeling. Membaik itu apa? Sama ceweknya. Sama membaik. Membaik gitu ya? Ya. Kalau orang Jawa ora baen-baen. Ora baen-baen. Cara baen-baen ini telo ini lho. Aja Pak Menteri apa? Pak Menteri apa saya? Hah? Ayo. Apa? Pak Menteri apa tekan? Tadi. Aku lagi rokok aja lo lihat kai. Oh, Pak Ketua. Apa? Terus untuk sewa hari ini? 29. Web rata bangkunya. Tanya. Bangkunya memang rata, tapi penumpangnya. Kalau bangkunya lancip, gak bisa untuk duduk. Bangku itu rata, atau enggak? Kemarin banyak yang komentar apa? Loh. Gara-gara ketua bilang 27 kan gitu. Emang 27 kok. Yang 7 dari kantor, yang 2 entah di mana. Sekarang 29, Bang. Kan 29. Rata bangunnya. Rata. Kemarin udah pada seneng loh krunya itu. Krunya udah seneng kemarin. Yang 27 itu. Iya. Masih datang nih. Ya, Mas. Dengar kata-kata Pak Ketua 27, wah sampai hujan bergaji enggak masalah salaman gitu. Ya, terus ini ngomong Pak Yanto pulangnya kayak mana? Oh, Pak Yanto kalau naik tadi pagi. Naik apa? Naik Polosarinan. Oh, B. Dan masih ketat itu. Kirain diantar ketua ya? Oh, enggak. Atau dijemput keluarganya gitu. Jadi kemungkinan nanti Pak Yanto akan di sini ketua, akan di 378. Anu, Pak, apa itu? Sarman? Ya, nggak tahu. Kemasalahannya tadi Tulang Rizal juga bilang kalau apa ya, senang dengan cara bawa bis Pak Yanto. Iya, halus. Dia ya, senang bisa tidur nyenyak katanya. Ya, pokoknya baru ikut satu trip aja udah bisa menilai Pak Yanto. Iya, dan karena jalannya halus. Iya, dan apa itu? Pak Tulang Rizal sama Pak Yanto senengnya gini, nanti di sini yang ngawasi Tulang Rizal, kalau di Medan yang ngawasi Pak Yanto. Oh, gantian ya kan. Iya. Mereka pulang ke rumahnya, Pak Yanto nunggu bisnya. Iya, ya, jadi di sini Pak Yanto pulang di Wonosari, Pak Rizal nunggu sini. Jadi sama-sama saling menguntungkan ya, ketua. Berarti sama seperti 221 itu. Bagus. Oh iya. Bagus kalau sampai sini. Ya. Langsung pulang. Tapi kan sampai Medan mau ke mana kau? Iya, itu kalau sampai Medan mau kemana kamu? Iya, tunggu ya punya, punya pulang semua. Dan ini tadi Pak Ketua kok SMS ke saya? Oh ya, cuma sekedar informasi. Iya. 378 mau ke tempat Pak Suryo. Berhubung tadi pagi itu orang dua saat telepon nggak diangkat, termasuk anak buah Pak Suryo sama Pak Suryo sendiri ya kan? Iya. Nah ini loh. Tahu wangsit kamu? Wangsit, maaf. Wangsit itu wayu, wah, gua gelor kalau wangsit.
Oh, wangsit itu Wahyu ya? Nah, oh iya. Sama yang itu. Wah, dong kamu tuh. Iya, sama. Ini. Yang satu ini. Karena dia tokenya resmi. Resmi. Surya, Surya Montir. Kan tokenya resmi. Oh. Ya kan? Iya. Kan ini tadi sudah saya kondisikan, ya kan? Pak Suryo tadi sampai buka jangkaan, saya SMS, baru dia datang. Kalau dia takut sama Pak Ketua itu, ini. Asal datang SMS Pak Ketua, ya kan? Iya. Nah, ini jam berapa ini? Langsung jemput balik. 6:30. Nah, ada lagi yang ini, satu lagi. Nah, baca belakangnya aja loh, jangan depannya loh. Oh iya udah. Tahu. Enggak, maksudnya Pak Suryo bilang oke. Oke, ada tempat Pak Tuan kirim sini ya. Maksudnya tuh catatannya Pak Suryo jangan-jangan sana penuh. Iya, atau pergi penuh, ya. Penuh mau parkir di Gajah Uang sana, Bu. Makanya belum berangkat di situ tanya Pak Suryo. Oh, bisa Pak Tuan kirim sini, aman. Dan Pak Suryo tak ada yang ngomong saya. Siapa pun siap. Gini Ketua, ya. Saya mau potong pembicaraan, mohon maaf. Ini saya tak ke belakang. Oh, ini. Wah, lihat itu. Iya, ini kayaknya cek mesin atau gimana. Bambang, jangan pergi jauh-jauh. Iya, Pak Bambang. Ada sewa nanti. Ini aku mau tanya sama Pak Ketua, ini berangkat jam berapa? Biar mobilnya itu nanti masuk jam berapa? Tanya Pak Ketua. Jam 12. Maaf, Pak. Maaf, Pak. Tanya apa? Jadi tanya yang belakang. Taksinya kan parkirnya di sana, nggak bisa ke sini. Kamu parkir sini, pasir sama Ketua aja. Kamu jangan video. Kalau sama ketua takut enggak? Enggak. Saya tak takut, Dek. Ora takut. Enggak takut. Ora takut ketua. Kalau kenapa ngapain Pak Sir? Ya, ayo. Nah, tuh. Makanya pokoknya enggak boleh tanya Mas Abis berangkat. Masuk itu sama ketua. Takut enggak kira-kira sih? Takut sih. Takut. Ya 50.000. Awal. Ya 50.000 nanti ngambil takut. Kan aja kan. Oh iya, iya. Ada apa? Bipul itu banyak temen ya, puasa pun nggak terasa, tahu-tahu sudah azan zuhur, asar, pulang sudah maghrib. Apa Bang Rudi? Kipas. Wah, bunyi lagi itu strengnya. Bunyi lagi. Iya, ini dalamnya nggak tahu. Kok kepenuhan airnya ini? Gak ini tuh kan? Baru kemarin lagi. Yeah.
tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi dan berkarya, dan Kota Yogyakarta.